Saya anggap ini suatu keputusan yang besar untuk orang kecil seperti saya dalam menuju perubahan yang sebenar seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Presiden sebentar tadi. Saya menyertai politik dengan niat dan idealisme yang jelas untuk satu perjuangan dengan objektif yang jauh lebih tinggi daripada kepentingan peribadi atau parti, tetapi perjuangan untuk membina sebuah negara Malaysia yang lebih baik untuk semua rakyat. Dan perjuangan itu memerlukan perubahan yang sebenar. Pada saya, sekurang-kurangnya ada dua perkara yang perlu dilakukan, iaitu perubahan politik dan reformasi institusi. Political change and institutional reforms. Suara-suara untuk ini selalu kita dengar di kalangan rakyat kalau kita turun ke padang mendengar diskusi-diskusi mereka. Perkara ini diperjuangkan oleh Pakatan Rakyat dan sekarang ini saya percaya juga Pakatan Harapan. Ia juga diperjuangkan oleh masyarakat sivil. Ia benda yang sangat rapat dengan saya sejak saya muda lagi. Apa yang disebutkan oleh Datuk Presiden tadi, saya memang bersetuju itu. Bukan hanya pada hari ini, tapi sejak dari dulu lagi. Malangnya, setelah lama dalam UMNO dan Barisan Nasional, saya tidak melihat ia dibicarakan secara komprehensif maupun substantif. Kerana itu, saya fikir saya tidak serasi lagi dalam UMNO dan Barisan Nasional. Kerana itu, saya fikir saya harus bersama-sama dengan gabungan minda atau coalition of minds yang berada di sebelah sini. Kerana itu, dengan niat yang sama dan idealisme yang sama, saya memilih untuk meneruskan perjuangan saya di sebelah sini. Terima kasih.